rumah ini. Aku sama Mas Andi tuh udah bahagia. Kok kamu ngomongnya kayak gitu, Emma? Kamu nyuruh aku pergi-pergi kemana? Kemana aja, kek? Itu bukan urusan aku. Yang penting kamu jangan kembali lagi ke rumah ini. Aku tuh gak suka lihat kamu ada di sini. Ngerti kamu? Ya Allah, Emma. Emma, salah aku apa, Emma? Yeh. Kamu mikir aja salah kamu di mana. Kamu tuh sumber masalah di rumah ini. Coba kalau kamu gak ada di rumah ini, aku sama Mas Andi pasti jauh lebih bahagia. Ngerti kamu? Sejak saat itu, Bu Leha pergi dari rumahnya. Beliau merelakan suaminya Pak Andi dan Emma hidup bahagia. Masya Allah. Begitu ikhlasnya Bu Leha menerima kenyataan hidup yang begitu berat. Ya Allah, Bu. Bu Leha benar-benar berarti mulia ya, Bu. Iya, Nak. Kamu benar. Insya Allah, orang yang seperti Bu Leha ini mudah-mudahan termasuk dalam golongan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin. Sipa! Kenapa sih gue bisa sayang banget sama lu, Sipa? Tapi lu nya kagak. Lu, Sipa! Sedih hati Kang Mas, Sipa, sedih! Apa yang mesti aku lakukan untuk meluluhkan hatimu, Sipa? Apa? Apa? Jawab, Sipa, jawab! Ya Allah. Duh, Kak Sipa di mana sih? Ada Kak Cemen di situ. Kak Cemen! Nabila. Dulu emang ada apaan, ikut-ikut aja lu bocah. Itu teman Nabila mau diculik. Entar lu ngomongnya pelan-pelan. Coba tarik napas, keluarkan, tarik, keluarkan, jelasin ayo. Nih, itu anaknya Bu Fitra mau diculik. Ayo ah. Entar lu, tapi beneran serius? Iya. Terus yang nyulik siapa? Yang lain mana teman-teman kamu? Udah pada di gudang tuh. Oh iya, itu yang hari itu nyulik di rumahnya Bu Fitra yang menyulik anak-anaknya. Dah, yuk. Ya udah. Ya. Lagi sih. Gitu. Kita harus butuh bantuan Kak Sipa. Yuk. Ntar dulu Nabila. Kak Sipa lagi kerja, dia lagi mandiin jenazah. Tadi pagi ada yang baru meninggal, kagak bisa diganggu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya udah yuk, mendingan kita sekarang ke gudang. Yuk. Kenapa lagi? Ntar dulu dah Nabila. Kalau kita cuma berdua doang, kagak bisa. Kita mesti minta bala bantuan. Iya juga ya. Tada! Kak, itu ada tukang ojek. Nabila kesana dulu ya. Eh, ikutlah. Yuk! Bang, abang. Tolongin kita ya. Anak-anak warga sini pada diculik. Ah, yang bener lu. Diculik siapa emangnya? Gua kagak tahu siapa yang nyulik, pokoknya penculiknya jahat. Penculik kelas kakap lah pokoknya. Bener bang! Aku butuh bantuan abang-abang! Soalnya teman-teman saya diculik! Tuh, disekap di gudang sana! Oh, yaudah yuk! Ayo, naik sini! Ayo! Ayo, cepet! Ayo, Kak! Ayo, buruan! Buset dah, lebih percaya bocah kecil daripada gua. Iya, tunggu. Di sana bang!